Ya, jadi kan kita rapatkan hasil dari surat menindaklanjuti surat dari Dinas Perindustrian kepada Wali Kota untuk minta usulan lokasi-lokasi yang akan dipasang PLTS, khususnya di kantor-kantor pemerintah. Nah, hari ini kita coba kumpulkan para camat dengan sudin terkait untuk menentukan lokasi-lokasi yang sesuai yang akan dijadikan sebagai percontohan atau tahap awal untuk dibangun pembangkit listrik tenaga surya ini di kantor-kantor pemerintah. Ada beberapa kriteria, memang dia harus menghadap, gedungnya diharapkan menghadap ke selatan dan utara sehingga panas matahari nanti bisa sepanjang hari masuk. Kemudian juga atapnya harus dengan beton atau rangka baja ya di rooftopnya itu. Kemudian lingkungan sekitar juga tidak ada yang menghalangi, atau gedung-gedung, pohon-pohon tidak ada yang menghalangi sehingga maksimal nanti pelaksanaannya, seperti itu. Tahun ini kan tadi dari hasil penjelasan dari Sudin, tahun ini rencananya di kantor wali kota satu itu kolaborasi dengan pihak swasta, yang satu lagi di Kecamatan Duren Sawi. Tapi ini perlu kita monitoring evaluasi ya, perlu kita kawal, karena di Kecamatan Duren Sawi rencananya juga akan direhab dulu nih daknya. Nanti setelah direhab baru bisa masuk pembangunan PLTS-nya. Jadi jangan sampai dibangun dulu PLTS nanti dibongkar lagi karena ada rehab. Nah, itu juga mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Ini kan KSD 72 dalam rangka kita mendukung proklim ya. Kita pengen juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa beralih ya, memanfaatkan energi surya ini untuk menjadi listrik kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ya, ke depan saya berpikir kalau ini semakin masif, semakin banyak, saya pikir juga nanti harga pasti bersaing. Ya, kalau sekarang ya masih mungkin masih sedikit dibilang belum perlu oleh masyarakat, masih mahal dan lain-lain. Tapi ke depan ini energi yang memang energi terbarukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sudah instruksikan kepada bagian perekonomian, nanti kita setelah lebaran kita bentuk tim terpadu ya untuk mengecek seluruh kantor lurah dan camat ya, sehingga kita nanti tahu kondisi existingnya, mana yang memang siap ready untuk dipasang PLTS, mana yang perlu perbaikan ya, penyesuaian, mana memang yang sudah tidak bisa sama sekali dibangun PLTS. Nanti kita akan usulkan untuk mencari lokasi pengganti yang lain. Ya, kita berharap di tiap-tiap kelurahan itu ada lokasi pembangunan PLTS.